Why? I just fallen in bed. Just fall in bed. Just and maybe 5 minutes after that. Bam, ring comes. Okay, Agas. Mujud. Mujud. Agas Salim. Mujud. Muhammad Salim. Mujud. Janadi, ya? Janadi. Yes. Mujud. I'm Mujud. Halo guys, halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Iya, video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya, perjalanan setelah dari hotel kita akan menuju ke bandara. Karena kaca mobilnya dan di selama perjalanan itu adalah gelap gulita, jadi Mimin tidak mengabadikan keadaan atau situasi di perjalanan ya. Dan ini akan kita mulai sejak kita tiba di bandara aja ya teman-teman. Jadi bandara ini adalah bandara Dammam ya, Dammam Airport. Jadi setiap kita sign on atau sign out biasanya datang di bandara ini. Dari sini nanti kita akan melihat keseruan bagaimana kita wrapping dulu koper sebagai keamanan utama ya, karena banyak banget kasus koper ketinggalan atau koper ada yang apa namanya maling, dalamnya isinya disobek dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita wrapping dulu. Nanti juga teman-teman bisa melihat kita wrapping juga untuk air jam-jam ya. Tapi air jam-jam. Terus nah Abi lagi ngisi suara dulu ya. Jadi air jam-jam itu di wrapping dengan menggunakan plastik, kantong plastik kayak gitulah teman-teman. Jadi teman-teman yang pulang dari Saudi mau bawa air jam-jam itu 1 galon itu free ya, 10 liter. Itu tapi tergantung maskapainya. Kalau Emirates sama apa tuh satu lagi? Fly Emirates sama apa satu lagi, Mi? Fly Emirates sama Etihad itu kita bisa membawa 10 liter. Kalau yang lainnya mungkin hanya 5 liter saja teman-teman. Yang penting di bandara teman-teman harus wrapping kayak begini ya. Oke, ini adalah situasi ketika kita lagi check-in ya, bertemu dengan para TKI atau TKW yang akan pulang, yang gugup, yang nanya-nanya, yang kaku, yang seperti itulah. Mungkin teman-teman sudah banyak pengalaman ya, yang akhirnya nanti sampai di bandara kita ditipu, di apa barangnya di maling dan sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini, mudah-mudahan hal seperti ini sudah dapat dihindari mulai dari sekarang ya. Dan katanya sih sekarang sudah mulai keren lah Indonesia Raya. Oke, teman-teman cekidot terus videonya sampai akhir ya. Nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan referensi atau inspirasi dari video ini. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu dukung Daily Pelaut.
sudah subscribe, like, dan share video-video Daily Pelaut. Silakan teman-teman share, tidak perlu meminta izin Mimin jika menurut teman-teman video ini akan bermanfaat ya. Oke teman-teman, cekidot, ini dia videonya. Belanja apa? Papa. Ask me where is Danny? I said open YouTube, you will find. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye bye. Teman-teman, jadi kita ketemu fans club. Mas Dika ya, Dika siapa namanya? Yandika ya, dari BP 2 IP Tangerang. BP2 IP Tangerang angkatan 6 ya. Ya, kita ketemu di Damam nih, mau pulang bareng.